Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat dan hidayah-Nya. Kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berterima kasih kepada guru-guru SD Muhammadiyah 4 yang telah memberi saya kesempatan untuk berkhutbah. Nama saya Noala Fa'al Bukhari, kelas 3C. Saya akan membawakan tentang Muhammad Nabiku dan Muhammadiyah Gerakanku. Sejak Nabi Adam hidup di bumi ini, Allah mengutus para nabi dan rasul. Mereka bertugas membimbing manusia supaya beriman dan menyembah hanya kepada-Nya. Tetapi setan selalu menggoda manusia untuk melupakan Allah. Sehingga ada manusia yang menyembah matahari, api, dan berhala. Hingga tiba Rasul utusan Allah yang terakhir. Ia datang untuk menyempurnakan tugas semua nabi dan rasul di seluruh dunia yang pernah diutus. Siapakah dia? Hayo, ada yang tahu? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang paling berjasa menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Beliau adalah orang yang sangat jujur, terpercaya, cerdas, dan baik hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti telah meruntuhkan agamanya." Semua ucapan dan tindakannya pasti untuk kebaikan umat manusia. Karena itu, baiknya kita untuk meladani sifatnya. Nah, teman-teman, ayo bersama-sama bersungguh-sungguh sebagai anak murid Muhammadiyah. Menjadi anak yang cerdas, kreatif, berprestasi, membanggakan, dan berakhlak mulia seperti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Aku bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah. Jayalah Muhammadiyah. Demikian ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufik. Wassalam.